Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita akan mempelajari not balok secara sederhana ya. Nah, yang pertama kita akan belajar garis para nada. Garis para nada ini terdiri dari 5 garis. Kita hitungnya dari bawah. Ada 5 garis dan 4 spasi. Garis pertama dari bawah dan kelima paling atas. Lalu spasi. Spasi juga sama, hitungnya dari bawah ya. Lalu kita akan pelajari yang pertama adalah tinggi rendahnya nada. Nadanya sebagai berikut. C, D, E, F, G, A, B, C, dan seterusnya. Notnya semakin tinggi letaknya, maka nadanya juga semakin tinggi. Dan pula sebaliknya. C, D, E, F, G, F, E, D, C. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do. Sekarang kita bahas tentang harga not. Harga not itu adalah panjang atau pendeknya not itu dibunyikan. Ada not penuh, not setengah, not seperempat, not seperdelapan, seperenam belas, tiga puluh dua, dan sebagainya. Tapi kita bahas dari not penuh sampai not seperdelapan aja ya. Pertama adalah not penuh. Not penuh ini berbentuk bulat kosong. Nah, dimainkannya selama 4 ketuk. Contohnya, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian, not setengah atau half note. Nah, note ini dimainkan selama 2 ketuk. Contohnya sebagai berikut. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Berikutnya adalah note seperempat atau quarter note ditulis dengan titik berbentuk lonjong dan tangkai. Dimainkan sepanjang 1 ketuk saja. Berikutnya adalah not seperdelapan. Not seperdelapan itu bentuknya ada titik seperti not seperempat tapi tambah bendera. Dimainkan lebih cepat dari not seperempat. Nah, bentuknya seperti ini ya. Titik, ada garis, dan ada tangkai, dan ada bendera. Jika not seperdelapan ditulis satu not aja, maka tulisannya seperti ini. Nah, kalau dua not digabung, jadi seperti ini nih, kayak gawang futsal. Nah, kalau empat not digabung, maka bentuknya seperti ini ya, atasnya langsung disambung. Nah, berikut adalah contoh-contoh not dimainkan. Nah, pertama, not penuh. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Jadi 4 ketuk, 4 ketuk. Dan contoh not setengah. Ingat, not setengah itu 2 ketuk, 2 ketuk ya. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian not seperempat. Ingat, not seperempat ketukannya satu ketuk, satu ketuk. Satu, 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 dan seterusnya ya.
Nah, kemudian 1/8 lebih cepat dari not 1/4. Tu, 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 tu. Ya, jadi lebih cepat setengah dari 1/4. Tu, dua, tiga, empat, satu, dua, dan seterusnya, ya. Pa 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 pa. Jadi nadanya lebih cepat. Nah, sekarang kita coba latihan dari berbagai harga not digabung dalam satu susunan. Pam 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 2 3 4. Pam 2 pam 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 pam. C c d d c d e 2 3 4. Da de de ce de ce do do re re do re mi fa mi re re do re do. Nah, kalian boleh latih berulang-ulang sampai kalian lancar dan paham. Nah, nanti di kolom tugas jangan lupa kerjakan tugasnya. Kalian pasti bisa. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.